cucu presiden, putri semata wayang. 8 potret Khairani anak Mayang Sari dan Bambang Triatmojo yang beranjak remaja. Kapanlagi.com. Kehidupan keluarga Mayang Sari memang tak lepas dari sorotan dengan kehidupannya bersama Bambang Triatmojo yang tak lain adalah seorang pengusaha kaya raya dan juga merupakan putra ketiga Presiden Soeharto. Pernikahan yang digelar pada 2000-an silam, Mayang Sari memang memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan dan memilih menutup kehidupan pribadinya dari sorotan kamera. Setelah 6 tahun berumah tangga, kehidupan rumah tangga Mayang Sari dan suami makin lengkap dengan kehadiran putri semata wayang bernama Khairani Siti Hartianti Triatmojo. Gadis yang lahir pada 30 Maret 2006 silam tersebut mempunyai paras yang manis dan begitu memikat. Mewarisi bakat dari ibunda, gadis yang akrab disapa Khairan ini juga lihai dalam bernyanyi loh. Mempunyai kehidupan mewah dan menjadi anak satu-satunya di keluarga terpandang, tak heran jika kedua orang tuanya memberikan cinta dan kasih sayang utuh kepadanya. Meski sudah beranjak remaja, Khairan tetaplah menjadi anak-anak bagi orang tuanya nih. Kira-kira seperti apa potretnya sekarang? Daripada penasaran, yuk langsung saja intip potretnya. 1. Berparas manis. Paras manis Khairani ternyata sangat alami dan tampil natural tanpa polesan makeup di wajah polosnya tersebut. Meski mempunyai keluarga serba ada, namun rupanya Khairani selalu tampil sederhana di setiap kesempatan. Seperti pada potret yang satu ini, tak terlihat polesan makeup di wajahnya. Namun ia terlihat begitu menawan, banyak dari warganet yang mengomentari paras manis yang ia miliki. 2. Pamerkan foto selfie. Layaknya anak remaja seusianya, Khairani juga kerap memamerkan potret ketika dirinya selfie. Namun rupanya Khairani sosok remaja yang enggan mengekspos banyak potret kesehariannya. Hal tersebut nampak di akun Instagram pribadinya yang hanya memperlihatkan beberapa potret saja. Pada sederet potret yang ia pamerkan, ia nampak memperlihatkan gaya yang terkesan simpel. Memamerkan pos cemberut, potret Khairani masih saja menggemaskan. 3. Kejutan ultah ke-14. Pada Maret lalu, Khairani mendapatkan kejutan ulang tahun dari orang tuanya. Pada potret ini, ia nampak sedang meniup lilin di kue yang begitu cantik. Sudah berumur 14 tahun, tak heran jika Khairani makin tumbuh besar dengan paras rupawan yang ia miliki. Pada ulang tahunnya kali itu, dirinya juga terlihat didampingi oleh mama dan papa tercinta. 4. Potret bersama sang mama. Meskipun Khairani jarang mengekspos aktivitas kesehariannya di akun Instagram pribadinya, namun sang mama Mayang Sari cukup sering membagikan potret dirinya bersama buah hatinya tersebut. Seperti pada potret kali ini, keduanya tampil kompak dengan menggunakan busana yang senada. Khairani tampil memesona dengan wajah natural dan rambut panjang yang ia biarkan tergerai. Tampil modis dan kekinian. Potret yang satu ini bukan memperlihatkan Khairani hangout dengan teman sebayanya ya. Kali ini ia terlihat menghabiskan waktu bersama sang mama tercinta. Rupanya Khairani memang mempunyai mama yang begitu cantik dan awet muda. Seperti pada potret kali ini, keduanya tampil modis dan kekinian mengenakan kaos hitam yang dipadukan dengan celana panjang. Kompak banget nih mama dan anak yang satu ini. Cantik dengan balutan dress. Menjadi putri semata wayang di keluarga terpandang tak membuat Khairani selalu tampil bak sosialita. Apalagi dengan background sang ayah yang merupakan anak dari Presiden Soeharto yang tentunya membuat Khairani menjadi cucu seorang presiden. Tak membuat dirinya berbangga diri. Justru ia selalu tampil apa adanya dan begitu menyayangi keluarganya. Potret liburan keluarga. Di tengah kesibukan, sang ayah yang bekerja sebagai seorang pengusaha tak menghalangi Mayang Sari dan keluarga menghabiskan waktu bersama untuk berlibur. Momen kali ini memperlihatkan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga kecil Mayang Sari. Berada di tengah-tengah sang mama dan papa membuat Khairani menjadi anak semata wayang yang begitu disayangi orang tuanya nih. Sangat dekat dengan mama. Sebagai anak satu-satunya membuat Khairani terlihat dekat dengan kedua orang tuanya terutama sang mama. Dalam beberapa kesempatan keduanya kerap menghabiskan waktu bersama dan tak terpisahkan meskipun sudah beranjak remaja. Tentunya Khairani masih menjadi anak kecil bagi orang tuanya. Itulah sederet potret Khairani Siti Hartina Triatmojo, anak Mayang Sari dan Bambang Triatmojo yang berparas cantik dan tumbuh makin besar.
Sukses terus ya Kirani untuk membanggakan kedua orang tua. Demikian.